Ketemu lagi di warna-warni saya, teman-teman. Pada kesempatan ini, warna-warni saya mau memberikan informasi yang sangat menggemparkan ya, karena hari ini, hari Jumat dini hari tadi, ada berita yang bikin kita kaget, di mana salah satu tim sepak bola yang sangat kita gemari, yang sangat kita senangi gitu, mengumumkan suatu pengumuman yang tidak mau kita dengar sebenarnya beritanya. Di mana di sini adalah legenda hidup sepak bola Lionel Messi sudah tidak bisa bergabung ataupun menjadi pemain Barcelona yang akan berkontestasi di La Liga tahun 2021 musim 2021-2022. Ya, berita ini sangat mengagetkan, sangat menggemparkan di dunia. Kita tahu Messi bukan hanya sekedar pemain bagi Barcelona, tetapi Messi adalah Barcelona itu sendiri. Messi adalah gambaran dari sepak bola modern saat ini. Messi adalah ikon dari sepak bola modern saat ini. Sangat disayangkan beritanya, teman-teman. Di mana Lionel Messi yang kita tahu adalah seorang legenda hidup yang sudah mengemas 672 gol dari 778 pertandingan di Barcelona dan mempersembahkan 35 trofi, pencapaian yang sangat luar biasa. Dari tahun 2004 sudah mengikuti sosok Lionel Messi sebagai pemain sepak bola. Dan sampai saat ini, ya, Messi adalah pemain sepak bola yang terbaik yang tidak bisa kita, mungkin kedepannya tidak bisa kita lihat dengan Barcelona. Berikut adalah gambaran singkat mengenai perjalanan Lionel Messi. Sang mega bintang, pemegang 6 kali pemain terbaik dunia, pemberi 35 trofi pada Barcelona, legenda hidup Lionel Messi.